tutorial cara merubah PESM 016. Di sini banyak PESM ya, ada 6 PESM ya. Di sini nanti dirubah ID-nya masing-masing sesuai dengan nomor di PESM ini. Yang perlu disiapkan adalah USB itu RS485 ya, karena portnya PESM di sini sudah RS485. Kemudian kita menyiapkan yaitu software Modbus Pool. Ya, Modbus Pool. Kemudian datasheet dari PESM 016. Langkah pertama kita jalankan dahulu Modbus Pool. Kemudian pilih connection, connect. Pilih USB to RS485, detek di COM berapa. Kali ini saya menggunakan COM9. Di sini baud rate-nya standar 9600 dan 8 data bit, parity 9 dan 1 stop bit. Pilih modenya mode RTU, klik OK. Di sini legal address karena di function 3 atau holding register itu dia hanya menyediakan dua data aja, address 1 dan 2. Kita coba di sini sebenarnya startnya dari satu ya. Kalau di sini itu, nah kita coba ini rupanya jadi 3. Satu di sini yaitu dia power alarm threshold. Kemudian di 2 di sini yaitu adalah modbus RTU address. Jadi slave ID itu di address 2. Cara merubahnya yaitu tinggal klik 2 kali. Nah, kita lihat di specimen di sini kita setting address berapa. Nah, di sini address ke-5. Jadi ini saya isi value 5. Klik send. Dia sudah merespon oke. Berarti dia sudah berubah. Oke. Di sini time out error karena di sini sudah ID-nya menjadi ID 5. Saya ganti ID 5, klik OK. Nah, dia sudah merespon. Berarti ID sudah menjadi ID 5. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.